Ada yang tak biasa di Hari Raya Idul Fitri yang segera menjelang, bila biasanya Lebaran dirayakan dengan semarak dengan berbagai tradisi, kondisi pandemi saat ini membuat perayaan Lebaran menjadi berbeda. Dan berikut Menko Polhukam Mahfud MD mengajak warga merayakan Lebaran dalam kesederhanaan di tengah pandemi Corona. Sebentar lagi kita akan sampai ke hari yang dinantikan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, mari kita laksanakan sholat Id dan berhalal bihalal di rumah dengan jumlah orang yang terbatas. Bukan hanya di Indonesia, anjuran sholat di rumah ini dilakukan. Bahkan masjid suci yang ada di Mekah dan Madinah, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, juga ditutup demi menyelamatkan kaum muslimin dari penularan COVID-19. Saya mengajak kita semua, mari sholat Id di rumah dengan khusyuk. Sesudah itu juga halal bihalal, tidak harus berkerumun, tetapi juga bisa melalui virtual. Atau kalau harus terpaksa bertemu dengan keluarga inti saja, dengan membatasi waktu dan tetap menjaga jarak.